Ntar dia datang ke Kianhan, bukan Kianhan yang didaftar. Dia yang didaftar sama si Kianhan. Dia yang didaftar. Dia yang didaftar. Bisa ditanya nama, apa, alamat di badan. Saya manis tuh satu. Terus dari mana aja nih? Udah lu, udah ngepit namanya. Si yang ngepit. Beneran lo, cuman gue kira ada cewek lu lo. Gatau lu manis. Kita mikirnya LGBT. Di shoot gue. Ayo coba dong. Ayo dong, belanja dong. Ayo belanja kata nanti kan jam 4. Ikan itu dah Sama tuh yang di Siapa namanya? Ini Erna. Enggak, kamu. Itu namanya Garti. Ini lagi memborong ya di sini ya. Lagi borong. Melelang, oh itu melelangan yang serupiah itu. Sekurang-kurangnya ya. Ongkosnya aja udah cepet. Cepet-cepet ongkosnya. Halo. Halo. Siapa nih namanya nih? Sebutin dong. Lori. Icuan. Apa namanya? Virgina. Viriana. Viriana. Halo, nama saya Tekian Hai, lahir tanggal 28 Januari 1959. Oh iya. Saya Aliang. Aliang. Jangan teman saya ini status bujangan loh. Wow. Ah. Katanya sih masih bujangan. Boleh dites. Oh, berjaga. Aliang adalah penjaga tongtong. Ada deh. Ada dosen itu loh apa motor bakar gue loh. Oh ya, ini tolong. Gua apa? Kalau mulas lu. Mulas juga gua apa? Pak, coba gua mau apa tujuan adanya munas yang tanggal 30 September ini, Pak? Bisa tolong dijelaskan kepada wartawan Metro TV, Pak? Munas itu singkatan musyawarah nasional. Ini ditanya malah ketawa. Oh iya. Konon. Oh, bisa kepandang. Iya. Kalau aku ngomong gitu aja sih enggak tahu mau ketawa-tawa. Oke gini, supaya jawabannya benar dan tepat, itu yeah. Saya diwakilkan oleh saudari sini. Oh. Atau saya wakilkan ini saudara-saudara. Pada tanggal 30 kita akan memulai acara pada jam 8 pagi ya. Semua dia haruskan hadir. Di situ ada pembicara dari Menteri Perdagangan kita yang tidak lain adalah Bapak siapa itu? Enggar Yasto, Lukito. Oh iya, satu kampung. Satu kampung ya, wartawan kita dari Metro TV. Terus diikuti lagi dengan teman kita Eka. Eka Wirya, iya. Diskusi bagaimana caranya memperkaya diri. Supaya kita semua jauh daripada kemiskinan. Oh iya, penting itu. Penting. Iya. Artinya biar damai sejahtera, mesti banyak nyumbang. Oh iya. Teman-teman yang bersedia nyumbang, dia ya. Siap menerima. Iya. Gak apa-apa dah, saya yang menanggung resikonya dah. Iya. Pusing, mikirin mau pakai buat apa ya, gak apa-apa. Banyak ditanggung oleh penerima sumbangan ya. Dari demi teman-teman saya bersedia dah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini sebab di sini semua kita akan membicarakan semua rakyat Mesir akan menjadi kaya raya. Suatu ketika. One day. Silakan Bapak Presiden, Bapak. Ayo ibu kita. Ayo ibu kita. Kakaknya Ronald Reagan.
Corona naik ke Jakarta. Pak, kasih sedikit patah buat rakyat Indonesia, Bapak. Mohon Bapak memberikan kata sambutan atau samitan nih. Ya. Pak. Regan. Itu masuk. Oh, Pak Kim Sing ya? Oh, Pak Kim Sing alias Martinus ya? Martinus Uy ya? Dia agak sedikit keturunan dari Indian sebenarnya. Dari Amerika. Dia sudah lama di Indonesia. Dia akan berjuang untuk negara kita. Misi-misi Bapak datang ke Indonesia. Yang gua tahu dia keturunan Prancis. Peranakan Jason. Bagaimana peran Bapak terhadap negara Indonesia akhir-akhir ini sehingga Bapak bisa begitu terkesan dengan bangsa dan negara Indonesia? Oh begini, kesannya begini. Sekarang mau wawancara pendatang dari Belanda dong. Belanda. Dari Belanda. Kali mau nanya kak, menurut cowok yang paling manis siapa? Lalu dong. Iya, siapa lagi? Paling ganteng ya. Yang bajunya warna apa ya? Yang bajunya warna itu oranye. Pink. Iya. Bintang kita. Paling ganteng. Ini tadi katanya mau wawancara Ika. Iya, Ika wawancara Kian Hai. Ika yang wawancara. Iya, balik. Wawancara Kian Hai, kamu wawancara. Balik. Wawancara balik. Balik dokter. Oh iya, dokter dulu. Dia berani ya, Cuan. Dia enggak takut disuntik. Iya. Dia enggak satu dua tiga. Dia 1 2 3. Iya. Ayo. Saya perkenalkan, ini adalah Dr. Sondari. Beliau sudah banyak sekali berkecimpung di bidang kedokteran. Iya. Beliau sangat berjasa mulai dari desa sampai kota. Banyak menyuntik orang gitu. Beliau banyak membuat menyuntik orang. Beliau banyak membuat manusia dari sehat menjadi mati. Semua ceritanya tentang cucu nih. Semua tentang cucu. Cucu udah lahir. Cucu udah lahir ya? Udah lama. Belum punya cucu lagi gue. Yang kawinan bareng sama anak gue? Belum. Oh belum? Lu udah? Oh, makanya dia gak mau dulu. Ya, ada juga di sini mijet memijat, ada juga servis mijat memijat. Ya, semuanya lagi seru dengan rumpi merumpi. Ya, merumpi merumpi. Rame banget tuh. Nah, rame kan enak juga kan dipijet kan. Waduh, enggak ada nih di Belanda nih, enggak ada. Enggak ada di Belanda. Enggak ada nih. Ada nih kalau kita di sana pijet-pijetan kali ya. Pijet-pijetan. Gue jadi inget tuh.